Halo semuanya, welcome back to YouTube channel Kevin Jonathan. Selamat datang buat kalian semua yang sudah mampir di YouTube channel gue, guys. Oke, jadi hari ini adalah konten kedua gue di Ninja Legend AFK. Seperti janji gue di konten sebelumnya, gue akan bahas mengenai free 1000 diamond. Free 1000 gacha, cok. Kok diamond ya? Free 1000 kali gacha. Nah, untuk gacha 1000 ini itu ada ronde-rondenya, cok. Ya, jadi kalian gak serta-merta kayak di game-game seperti pada umumnya gitu. Gratis 1000 kali gacha itu sebagai awal kalian untuk ngeriroll. Enggak, kalau ini tuh ada syaratnya. Kalian harus selesain dulu adventure-nya ya, baru kalian bisa gacha gitu, guys, ya. Jadi agak-agak rumit, coy. Agak-agak rumit. Nah, ini langsung aja gue bakalan tunjukin. Di sini gue ada Kakuzu. Kakuzu tipenya buff, ada pain, dia typical heal. Terus ada si Jiraiya. Nah, ini kalau gua ya, kalau gua sih ini dia typical support, occupation support. Gua sih lebih ke arah mana itu ya? Tanker udah ada, ranger, tanker di depan ya. Kalau kita main heal-heal gimana, guys? Sakura gua hanya bisa ngasih shield ya. Tapi dia tulisannya heal sebenarnya, cok. Aduh, nge-lag, cok. Aduh, nge-lag anjing. Dia bisa nge-heal gak ya? Berarti kita butuh healing, cok. Kita butuh healing ya. Berarti kita butuh heal, guys. Kita bakal ambil si Pain ya. Berarti kita butuh pain, cok. Atau kita ambil Jiraiya. Bingung gua sih, guys. Di sini dari win semua ya. Kalau gua yang win gak ada, cok. Win gua baru ini. Oke, gue udah mutusin gue bakal ngambil si Pain lah ya. Oke, bener, gue butuh Pain lah untuk nge-sustain. Oke, nah ini kalian bisa gacha, cok. Tapi gachanya ya gak bisa diulang gitu ya, cok, ya. Gak bisa diulang, guys. Gue dapat ini, cuk. Wah, ini bagus. Ini tier bagus loh, guys. Gue dapat kucing anjing. Kita dapat apa? Dapat temari. Oke, air lagi. Dapat Hoshigaki Kisame tanker. Gue bakal ngambil ini sih. Ya, gue bakal ngambil ini sih, guys. Jadi gitu ya nih. Kalau misalnya untuk dapetin salah satu dari tiga karakter ninja ini, gue harus ngelewatin adventure di map 5 lantai 30 ya, baru bisa gua klaim. Ini gua udah di 432 dan 432 nya susah banget, cok, asli. Gimana nanti di mau nyampe 5 ya. Jadi intinya gitu, guys. Jadi free 1000 draws ini ada rules nya yang harus kalian jalanin gitu ya. Oke,
Semoga kalian bisa memahami. Thank you buat kalian udah nonton. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jadi kalian nggak langsung kemakan lah dengan beberapa video-video yang mengatasnamakan free 1000 free gacha. Bener, cuman nggak bisa jadi patokan untuk kalian buat ngeri-roll ya. Oke. Sampai jumpa di next video teman-teman. Sampai jumpa di next video. Bye bye.